Satreskrim Polres Tobasa, AKP Nelson Sipahutar, pimpin rekonstruksi pembunuhan yang terjadi pada 12 Maret 2019 di Mapolres Tobasa. Dalam reka adegan pembunuhan oleh Edison Marpaung kepada korban, James Marpaung, Kanit Pidum bertindak sebagai pengarah adegan. Dalam rekonstruksi sebanyak 15 adegan tersebut, terungkap pembunuhan yang terjadi pukul 21.00 WIB saat Edison Marpaung pulang ke rumah. Ia terlebih dahulu mengambil sebilah pisau dan disimpan di pinggangnya, kemudian mendatangi korban yang tidak lain adalah adik pelaku. Melihat pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor, istri korban, Kasmawati Siagian, sempat menahan korban agar tidak keluar rumah. Merasa tidak dihiraukan, pelaku menggedor-gedor pintu rumah sehingga korban keluar mendatangi pelaku. Usai menikam secara membabi buta ke arah perut, kaki, dan kepala, pelaku berhenti setelah melihat korban tidak berdaya dan langsung melarikan diri, namun segera diamankan warga. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Porsea. Dari Tobasa, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribunata TV, salam Tribunata.